إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة صلاة الجمعة أعزني الله وإياكم Di antara perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan syarat bagi seorang manusia untuk sampai kepada sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah al-iman, beriman kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari siapapun kecuali yang datang kepadanya dalam keadaan mukmin. Datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muslim. Oleh karenanya Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam dan iman adalah dua kata yang apabila berkumpul masing-masing mempunyai makna. Iman adalah berkaitan dengan perkara-perkara batin, perkara-perkara keyakinan, sedangkan Islam berkaitan dengan perkara-perkara zahir, amal ibadah yang kita lakukan. Apabila keduanya berpisah mempunyai makna sendiri-sendiri, namun bila disebutkan iman artinya adalah iman dan Islam, apabila disebutkan Islam artinya adalah iman dan Islam pula. Kedua-duanya adalah syarat agar seorang muslim ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berhak untuk mendapatkan sa'adah abadiyah, yaitu kebahagiaan yang abadi. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, seluruh kebahagiaan sesungguhnya tidak ada maknanya dan tidak sampai kepada hakikat kebahagiaan tersebut kecuali seseorang di dalam hatinya mendapatkan kenikmatan iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, apakah itu lelaki atau itu perempuan, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka kami akan berikan kebahagiaan kepadanya berupa hayatan tayyibah, berupa kehidupan yang sungguh baik.
maka kebahagiaan di dunia pun tidak akan sampai pada puncaknya jemaah yang dirahmati Allah, kecuali apabila seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab kebahagiaan di dunia ini bermacam-macam, akan tetapi hakikat kebahagiaan tersebut tidak dimiliki oleh mereka yang bergelimang dengan harta, oleh mereka yang berkedudukan tinggi, oleh mereka yang mempunyai berbagai bentuk kebahagiaan, bila semua itu tidak didasari dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan ketenteraman hati, memberikan kenyamanan hati, memberikan keindahan yang ada di dalam kalbu hanya bagi mereka yang beriman kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah, bahkan iman adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perumpamakan di dalam Al-Quranul Karim seperti sebuah pohon yang menghunjam akarnya ke dalam bumi dengan kuat dan batang-batangnya menjulang ke atas langit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan daraban, yaitu sebuah permisalan, kalimatan tayyibatan, sebuah kata yang baik, kasajaratin tayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha thabitun, pokoknya menghunjam kuat ke bumi, wa faruha fis-sama, dan sedangkan batang-batangnya, cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Allah subhanahu wa ta'ala perumpamakan iman, yaitu kalimat tayyibah, kalimat la ilaha illallah, seperti sebuah pohon yang kuat. Dia mempunyai batang yang besar, tetapi juga mempunyai akar yang menghunjam ke dalam bumi. Kemudian batangnya yang ada di atasnya adalah batang-batang yang begitu indah menjulang ke atas langit. Dan begitulah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan, sesungguhnya iman itu mempunyai 70 lebih cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi dari iman tersebut adalah kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu adalah bagian dari iman. Di dalam hadis ini jemaah yang dirahmati Allah, kita mendapatkan sebuah ta'rif, sebuah definisi dari iman. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman adalah syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan apabila seseorang mengerti bahwa syarat tersebut tidak begitu saja, akan tetapi harus dipenuhi segala unsur yang terkandung di dalamnya, maka hadis ini menjadi penjelas dari unsur-unsur tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya cabang yang paling tinggi daripada al-iman adalah kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian yang ketiga adalah al-haya'u syu'batun minal iman, rasa malu adalah bagian dari iman. Berarti iman mempunyai tiga unsur besar. Unsur yang pertama adalah diucapkan di dalam lisan. Seorang yang beriman, dia harus berikrar. Dia harus dengan tegas mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sesembahan banyak, sesembahan beragam bentuk. Sesembahan bisa berwujud sonam, bisa berwujud watan. Sonam adalah segala sesuatu yang dibentuk, segala sesuatu yang digambar kemudian disembah, maka menjadi sonam. Atau sesembahan bisa
bisa berupa wasan, yaitu sesuatu yang dipertuhankan meskipun tidak berbentuk. Bahkan hawa nafsu bisa dipertuhankan oleh manusia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat seorang yang mengambil hawahu, yaitu hawa nafsunya, sebagai ilahahu, ilahahu hawahu, bahwasanya sesembahannya adalah hawa nafsunya. Sesembahan bermacam-macam, tetapi hanyalah satu sesembahan yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berikrar dengan lisannya, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan unsur yang kedua. Di antara unsur iman adalah amalan perbuatan, amal ibadah seorang manusia. Apakah amalan tersebut adalah ibadah mahdhah ataupun ibadah mutaaddiyah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah mahdhah adalah yang berefek baik kepada orang lain, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah amal perbuatan, dan yang ketiga adalah apa yang ada di dalam hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari iman. Segala perbuatan hati yang menuju kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari iman. Cinta kepada Allah adalah iman. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah iman. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah iman. Dan rasa malu untuk tidak berbuat maksiat sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala melihat adalah bagian dari iman. Maka dalam hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, iman terdiri dari tiga unsur. Unsur yang pertama adalah perkataan dengan lisan, unsur yang kedua adalah amal perbuatan, dan unsur yang ketiga adalah segala yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wasaddaqahul amal. Iman bukanlah angan-angan, akan tetapi ma waqara fil qalbi, sesuatu yang tertancap kuat di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan dibenarkan di dalam amal perbuatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala perindah iman itu di dalam hati kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, nusalli wa nusallim ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumir ruja'a. Jamaah salat Jum'ah azani Allah wa iyyakum. Apabila kita mengetahui bahwasanya cabang yang paling tinggi dari iman adalah la ilaha illallah, maka berbahagialah orang yang mengucapkan di dunia ini kalimah tayyibah tersebut dengan ikhlas kepadanya. Karena Abu Bakar atau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'ati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu?
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Laqad sa'alta 'an 'azim. Sesungguhnya Abu Hurairah, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian Hasan al-Basri kembali ditanya oleh sebagian sahabatnya, bukankah orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk jannah? Bukankah la ilaha illallah adalah miftahul jannah? Bahwasanya la ilaha illallah adalah miftah, yaitu kunci surga. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, na'am walikulli miftahin asnan. Ya benar. Bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk surga. Tapi ketahuilah bahwasanya setiap kunci itu mempunyai gigi-gigi kuncinya. Apabila tidak ada, maka tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, agar la ilaha illallah itu menjadi kalimat yang bermanfaat, orang yang mengucapkannya dengan ikhlas mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiga unsur iman harus dia lakukan. Yang pertama adalah mengucapkannya dengan lisan, yang kedua adalah meyakini dengan kuat di dalam hati, dan yang ketiga adalah membuktikan dengan amalan-amalan di dalam kesehariannya sebagai konsekuensi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma inna nas'aluka bikul ismin هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب منا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وحبب إلينا يا ربنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
kerabatan dan berusaha-usahanya dan merapat dan lurus adalah bagian dari kesempatan sosok. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط يوم يتذكر الإنسان ما
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أرفع تيفي